Treskrim Polsek Tegal Delimo, Polresta Banyuwangi, berhasil ungkap temuan handphone hilang milik warga Dusun Persen RT 12 RW 3, Desa Gedung Asri, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi. Selasa, 28 Februari 2023. Terima kasih kepada Polsek Tegal Delimo karena telah membantu saya menemukan HP saya yang hilang. Ungkap kasus ini disampaikan ke Polsek Tegal Delimo, Ibtu Lita Kurniawan, pada jurnalis Banyuwangi Hits. Kapolsek Tegal Delimo menjelaskan, awalnya handphone jenis iPhone 11 milik Ayu Ningtyas, 22 tahun, pelajar asal Dusun Persen, RT 12, RW 3 Desa Kedung Sari hilang pada Selasa, 16 Februari 2023 di jalan umum menuju Taman Nasional Alas Purwo, masuk Dusun Kutorejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Delimo. Pucuk pimpinan Polsek Tegal Delimo menambahkan, setelah dilakukan penelusuran, rupanya HP tersebut ditemukan oleh saudara Warno, warga Kutorejo, yang selanjutnya dititipkan ke counter atau toko penjual HP. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.